Windows 11 kini mulai banyak digunakan oleh pengguna laptop baru. Meski begitu, ternyata banyak pengguna yang menginstal Windows 11 pada laptop lama. Akibatnya, beberapa pengguna mengeluhkan kinerja Windows 11 terasa lebih lambat. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips mempercepat kinerja pada Windows 11. Dukung channel ini agar terus berkembang sehingga selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semua. Pengaturan visual performa. Buka View Advanced System Setting. Pada pengaturan ini, kita akan meminimalisir visual effect. Pilih custom untuk memilih opsi. Di sini saya hanya memilih 4 opsi visual effect saja. Dengan mengurangi efek visual ini, akan memberikan perbedaan dari sebelumnya. Terlebih, jika spesifikasi perangkat masih standar. Jika sudah, restart Windows. Pengaturan startup time 10 second. Buka View Advanced System Setting. Pilih pada bagian Startup dan Recovery, klik Setting. Pilih Default Windows. Jika Anda menggunakan dua Windows, lalu masukkan angka 10. Restart Windows. Pengaturan boot konfigurasi. Klik kanan Start Windows, lalu klik Run. Ketik msconfig. Kemudian klik Tab Boot. Pilih Advanced Option. Checklist number of processor. Pilih jumlah thread. Kemudian restart Windows. Pengaturan power plan Windows. Buka Edit Power Plan. Pastikan menggunakan pengaturan Plan Balance atau High Performance. Klik Change Advanced. Cari bagian Processor Power Management. Ubah Minimum Processor. Menjadi 100%. Pengaturan Optimize Disk Drive. Buka aplikasi Optimize Drive. Gunakan fitur Optimize Drive yang disediakan Windows. Di sini Anda bisa mengoptimasi drive agar performa jadi lebih efisien.
Frekuensinya pilih tiap minggu. Jika sudah dilakukan, maka akan otomatis tiap minggu drive akan dioptimasi. Bagi yang masih belum aktif, klik Turn On. Pengaturan Storage Sense. Buka pengaturan Windows. Klik bagian Storage. Fitur pada aplikasi Storage Sense ini sangat bermanfaat. Anda harus mencoba mulai menggunakannya. Dengan memanfaatkan fitur ini, Anda tidak perlu lagi melakukan berbagai hal dengan cara manual, seperti menjalankan pembersihan rutin yang bisa Anda atur waktunya. Anda dapat menjalankan Storage Sense dengan penjadwalan waktu. Yang satu ini juga penting, recycle bin yang biasanya selalu menumpuk setiap menghapus file dan lupa membersihkannya. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi karena fitur ini bisa membantu Anda. Pengaturan startup Windows. Klik kanan Start Windows, pilih Task Manager, pilih tab Startup, disable aplikasi yang tidak Anda butuhkan ketika Windows baru dimulai. Pengaturan aplikasi dan fitur. Ketik add and remove program. Pada jendela app and feature ini, kita akan menginstal aplikasi yang tidak terpakai. Terkadang ada beberapa aplikasi yang dipasang, namun aplikasi tersebut tidak sering digunakan. Akhirnya hanya menumpuk saja. Pengaturan efek background. Buka pengaturan Windows, pilih Personalization, klik Color, matikan transparansi efek ini. Pengaturan background apps. Buka pengaturan Windows. Pilih menu apps. Klik option ini, lalu pilih advanced option. Jika Anda tidak membutuhkan perizinan background apps, pilih Never. Sayangnya tidak untuk semua aplikasi, seperti aplikasi bawaan Windows itu tidak bisa. Hanya tersedia untuk aplikasi yang kita install. Pengaturan OneDrive. Jika Anda tidak menggunakan OneDrive, Anda bisa menggunakan tips ini. Fitur OneDrive tersedia di Windows, bagi sebagian orang jarang digunakan. Buka pengaturan OneDrive. Pada bagian akun, kita akan unlink this PC.
Jadi, folder personal OneDrive tidak lagi terhubung jika memang Anda tidak membutuhkannya. Karena fitur ini sering berjalan jika internet Anda aktif. Pengaturan Windows Update. Windows Update menjadi salah satu penyebab Windows bermasalah. Mengapa bisa begitu? Itu terjadi ketika Windows Update gagal melakukan instalasi pembaruan. Sering terjadi karena proses download yang tidak selesai. Jika Anda ingin mematikan Windows Update, bisa menggunakan tips yang sudah saya buat. Klik pada pojok kanan atas. Videonya sudah saya buat khusus untuk pengguna Windows 11.